Minta dikit boleh nggak kak kuenya? Adik pengen banget kue itu kak. Sedikit aja, nggak apa-apa kok kak. Oh alah, kamu mau minta satu ya? Oke, ini satu kuenya. Hap? Enak banget kuenya. Enak aja mau minta-minta, beli sendiri dong. Sebelum nonton video ini, bagi yang belum subscribe, subscribe dong agar Wowo semangat bikin video baru. Terima kasih. Bapak, Purwanto pergi dulu ya, mau pamer kue nastar keliling komplek. Iya Pur, tapi ingat ya, jangan kamu habiskan, lumayan buat kue lebaran tahun depan. Iya Bapak, kita kan harus hemat biar tambah kaya. Iya Purwanto, kamu jangan pulang ya sebelum satu komplek melihat kue mahal kita. Siap bosku. Ingat ya Purwanto, tetap jaga kesombonganmu. Iya Bapak, aku akan ingat pesan mulia itu. Pertama-tama pamer ke rumah yang paling dekat, yaitu Arif. Teman-teman, rumahnya Arif itu tepat di belakang rumahku yang sangat mewah ini. Rumah dia sangat kecil dan pekerjaannya yaitu seorang pemulung. Si Arif itu seorang yatim piatu. Sekarang dia tinggal di rumah itu bersama kakek dan adiknya. Nah, itu dia penampakannya. Aduh Gusti, pasti lagi main kembang api bekas, kan seorang pemulung. Tuh kan bener, kembang api bekas yang masih separuh. Hati-hati dek, nanti kena tangan. Ada Purwanto. Kalian lagi ngapain Rip? Ini Pur, adikku main kembang api. Kamu dari mana Pur? Aku dari rumah sambil jalan-jalan untuk pamer kue mahal ini. Kue nastar ini kue paling enak lho Rip. Pasti kamu belum pernah memakannya, soalnya ini mahal banget. Nih, aku coba ya. Ada buah nanasnya. Dengan mentega yang sangat harum. Minta dikit boleh nggak kak kuenya? Adik pengen banget kue itu kak. Sedikit aja, nggak apa-apa kok kak. Adik pengen makan itu mas. Pokoknya adik pengen makan itu. Pur, boleh nggak adikku minta kuenya satu? Apa? Minta? Satu ya, ini. Adik tidak pernah makan kue itu, mas. Adik pengen banget merasakan sedikit aja, mas Arif. Jangan, dek. Itu kue mahal. Kakak gak mampu beli. Iya, ini kue mahal dan mewah. Purwanto, kalau kamu gak niat ngasih, jangan gitu, Pur. Kasihan adikku. Ya udah deh, aku pergi aja. Aku mau keliling komplek untuk pamer kue mewah ini. Udah deh, udah diam. Cup 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 cup. Dia pengen makan itu, Ma. Pokoknya dia pengen makan itu. Pur, minta kuenya satu.
Takut kakekku bangun kalau adikku nangis kayak gini, Pur. Enak aja, aku gak bakal mempan. Pulang ah. Ate tidak pernah merasakan kue itu, Mas. Ate pengen banget merasakan sedikit aja, Mas Arif. La 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 la, la 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 la. Nastar nastar, nastar mahal. Dik, diam dik, jangan nangis. Nanti kakek bangun lo. Kakek kan lagi sakit. Teman-teman yang di rumah, kalian punya enggak kue nastar? Rasanya gimana ya? Ate pengen banget merasakan kue nastar itu. Aduh, tadi aku makan nastarnya 2. Padahal kata bapak gak boleh dimakan buat lebaran tahun depan. Wo, aku kok mendengar suara Purwanto ya? Kowo juga, Cil. Wah, itu makhluknya. Pur, Purwanto. Pur, wih, sombong banget. Pura-pura gak denger ah. Nanti Wowo dan Ucil minta kue nastar mahalku. Sepertinya ada yang aneh deh, Cil. Yuk, kita ke sana. Jangan-jangan Purwanto berbuat ulah. Wah, itu adiknya Arif kenapa nangis ya, Cil? Yuk, kita samperin. Dik, nanti kalau kakak udah punya uang, kakak belikan kue kayak tadi ya, Dik. Arif, Rip, Arif, kenapa adikmu nangis? Gak apa-apa kok, Wu. Adikku cuma pengen kue nastar. Jangan-jangan tadi Purwanto kesini ya, Rip, pamer kue. Kan dia tiap tahun begitu. Iya, Kak Wowo. Tadi kakak yang pakai kacamata itu pelit, Kak. Nah, bener kan tebakan Wowo. Sudah kudugong. Pasti Purwanto cuma pamer aja. Dasar sahabat lu, cenut. Ya udah, Dek. Kamu di sini dulu ya. Wowo mau pulang. Ambil sesuatu buat kamu. Ucil juga. Rip, jagain adikmu bentar ya. Kalian mau ngapain, teman-teman? Tenang aja atuh Rip, kalian teh di sini aja. Iya Wo, kami tunggu. Tuh Dek, teman kakak baik-baik kan, kecuali yang pakai kacamata tadi. 5 minutes later. Wowo teh heran Cil sama Purwanto, dia kan dari keluarga kaya, tapi soal kue aja dia nggak mau bagi-bagi. Iya Wo. Masih kayaan kita ya, kita sederhana tapi kita masih mau berbagi. Wo, Cil, kalian bawa apa? Ini Rip, di rumah teh masih banyak kue. Nah, adikmu kan pengen kue yang dibawa Purwanto tadi. Walaupun ini bukan nastar, tapi ini teh enak banget. Nih Dek, diterima. Punya Wowo juga ya. Wah, makasih ya Kak Wowo dan Kak Ucil. Makasih ya Kak. Makasih ya Wo, Cil, atas kuenya. Sami-sami Rip. Nah, Wo denger kakek kamu lagi sakit ya. Ini ada sedikit banget THR buat obatin kakek kamu ya. Sok atuh Rip, ditampi. Alhamdulillah, makasih Wo. Kalian memang sahabatku yang terbaik. Iya Rip, semoga cepat sembuh ya kakekmu. Nah, teman-teman di rumah, lebaran tahun ini kalian dapat THR totalnya berapa sih? Kalau Wowo teh dapat 200.000, alhamdulillah pisan. Tulis di komentar ya sekarang. Aduh Gusti, kok enggak ada penduduk yang keluar sih? Padahal aku kan mau pamer kue nastar. Aduh, gimana nih? Enggak bisa pamer kesombongan deh. Bete. Bete banget. Aduh Gusti, kena apaan tuh? Tolong aku.
Aduh Gusti, kue nastarku pada tumpah, nanasnya pada keluar. Gimana ini, aku mau pulang, takut sama bapak. Kenapa aku bisa sial gini ya? Padahal aku baik hati, jujur dan tidak sombong. Benar kan teman-teman yang di rumah? Itulah ceritaku teman-teman. Gimana? Seru kan? Semoga Hari Raya Idul Fitri kali ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa terus dukung Wowo ya, karena akan banyak banget video horor yang sangat menyeramkan. Juga ada video romantis, video lucu tentang dua dunia juga akan ada. Terus dukung Wowo ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.